Halo Mr. Alfon, dan nama saya Mika. Mika akan mempresentasikan organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan seperti berpindah tempat, seperti maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Organ gerak hewan yaitu kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Organ gerak yang menggunakan kaki adalah gajah, kambing, dan rusa. Yang menggunakan sirip yaitu paus, singa laut, dan penyu. Sedangkan yang menggunakan sayap adalah kupu-kupu, burung, dan lebah. Sedangkan yang menggunakan otot perut adalah ular, cacing, dan siput. Organ gerak terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif berupa tulang, sedangkan organ gerak aktif berupa otot. Tulang disebut organ gerak pasif karena tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, sedangkan otot bisa menggerakkan dirinya sendiri. Otot melekat pada tulang supaya tulang bisa bergerak. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol lonceng di bawah sini ya. Dadah.